Amel baik-baik saja dan sekarang Amel masih ada di yayasan di Darul Ihsan di Tasikmalaya. Dan Amel sekarang sudah meranjak ke 5 bulan ya. 5 bulan kecil. 5 bulan. Alhamdulillah udah ke 5 bulan Amel di sana. Dan kita komunikasi secara virtual, secara lewat video call, lewat telepon sama Amel. Video call boleh? Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar? Aku kapan dijemputnya ya, Kak? Apa? Kangen nih, Kak, pengen main lagi sama kamu. Terus kangen juga pengen main sama kamu. Oh, gitu. Iya, sebentar lagi ya. Kamu sehat-sehat dulu di sana. Ya. Bentar lagi kapan, Kak? Bentar lagi lah. Kabar Amel gimana di sana? Gak kedengeran suara timu. Ya udah, habis mereka kan kita sudah kesepakatan kalau kita bakal main terus, tapi aku kadang-kadang harus ke rumah temen aku, nyamperin dia gitu. Oh. Jadi kita mainnya bareng Taha juga ikut main ke rumah temen aku. Ya, ya udah. Amel sehat-sehat ya. Banget, Kak. Apa? Kamu cantik banget. Ih, kamu juga cantik. Kak. Aku minta tolong sama kamu boleh enggak? Boleh dong. Mau minta tolong apa? Jadi gini, Kak. Aku kan ini kita kan play video call nih. Cerita tapi langsung masukin ke YouTube, Kak. Aku lagi ngomong. Oh, langsung masukin ke YouTube. Oke. Ngomong apa kamu? Ya. Mau ngomong apa? Kenapa aku direkam dong, Kak? Suara aku nih sama foto aku di kayak kemarin gitu biar langsung dimasukin ke YouTube, Kak. Iya, ini lagi aku rekam kok pakai handphone. Gimana? Tapi langsung masukin ke YouTube, Kak. Iya, siap. Langsung aku masukin ke YouTube. Serius nih, Kak? Iya, gimana? Kamu mau ngomong apa? Ya udah nanti judulnya gini ya, Kak. Judulnya apa? Semoga Abang Agung abangnya yang bernama Agung jemput ya, kayak. Ya Allah, abang kamu yang mana? Ai. Ya kayak. Abang Amel yang mana? Aku pengen cerita nih, Kak. Hah? Nah, aku pengen cerita rahasia aku nih. Jadi selama bertahun-tahun aku punya beberapa rahasia. Apa tapi tuh? Semua orang gak ada yang tahu, Kak. Oh. Boleh gak aku cerita sama kamu, Kak? Boleh. Tapi kamu jangan kaget ya. Enggak lah, aku gak kaget. Pakai apa ya ganjalannya? Besok kamu langsung ikut aku sih, Kak. Besok ya tergantung Bu Aji. Tapi kan Amel masih belajar di sana. Enggak, aku nggak betah di sini. Kenapa nggak betah? Atuh, aku mau main sama kamu, Kak. Katanya kamu sahabat aku, gimana sih? Oh gitu. Ya. Halo Mel. Buka rahasia aku nih. Kakak dan kakak itu kak barengan setelah aku ngomong dan cerita sama kakak. Kakak bakal mati dalam hidup aku jika kakak kasihan sama aku pasti kalau aku cerita. Oh. Oh gitu ya. Oke. Tapi langsung masukin ke YouTube nya sekarang aku mau ngomong, Kak. Judulnya apa masukin ke YouTube nya? Semoga abangnya. Iya. Semoga abangnya Amel yang namanya Agung saat menjemput Amel gitu. Oh, oke. Oke. Ntar kita sampaikan ke dianya langsung. Okay. Tuh, ini kamu inget nggak nih siapa kenal nih? Gak? Masih kenal nggak? Masih kenal ya. Siapa namanya? Davin. Oh, Davin. Siapanya kamu? Tawa dia. Oh, Kak Adif lagi OTW ke sini. Nanti sebentar lagi deh, ntar Kak Adif lagi OTW ke sini. Jadi gini, waktu pertama kali kita ketemu, kan kamu kan sama ibu aku. Ibu aku minta tolong sama kamu sama Bang Adif kan ya. Biar aku pulang. Kan aku kamu tahu kan rame kan di Kukun kan di rumah aku kan di kampung aku ya. Iya, rame. Iya, rame terus. Kamu ingat kan? Itu rame aku sampai ngumpet di rumah Bu RT kan karena aku enggak mau pulang kan. Iya, kamu enggak mau pulang.
Iya, soalnya terus kata kamu ini kan, kata Bang Adi, kamu nggak boleh gitu, itu orang tua kamu, kamu harus pulang, kata kamu gitu kan Kak? Iya. Kamu nasihatin aku kan? Iya. Iya, tapi kata pesan mama kamu, Amel belajar dulu di sana. Enggak Kak, kamu kan nasihatin aku nih. Kamu gak boleh gitu sama orang tua kamu, kamu harus pulang, kata kamu gitu kan Kak ya? Iya. Jadi gini loh Kak, kamu itu nggak tahu masalahnya Kak, maksudnya nggak tahu tentang aku sama keluarga aku Kak. Makanya kamu nyuruh aku pulang, kalau kamu tahu masalahnya kamu gak bakal nyuruh aku pulang kayak begitu Kak. Iya, ya udah. Makanya aku mau cerita nih sekarang masalahnya sama kamu. Ya udah gini masalahnya, aja, gini. Jadi gini loh Kak, ini aib aku ya. Selama bertahun-tahun aku umpetin Kak dan satupun keluarga aku atau satupun teman aku gak ada yang tahu Kak. Aku gak mau pulang waktu itu karena waktu aku berusia SD kayak TK itu mah kata tahu, tapi masih inget Kak. Aku Kak, jangan kaget ya. Tapi kamu jangan kaget ya, ini aib aku, maaf ya Kak, tapi enggak apa-apa. Walaupun aku malu dan walaupun ini malu-maluin buat aku dan ini aib aku ikhlas. Putar di YouTube biar abang aku lihat. Aku pernah waktu aku SD, aku pernah Hah? Iya. Betul ada waktu itu bang pulang kan sampai dipegangin sama kamu kan. Aku nggak pulang. Tiba-tiba aku mukanya ya jangan cantik gitu kan. Tapi jangan. Dada aku deg-degan kan harus ke rumah sakit. Makanya kamu ikut aku dong, aku pengen main lagi sama kamu. Ya. Gara-gara aku kamu makan. Ya udah gini. Amel baik-baik di sana kan, aku sama Bang Adit kan nggak niat jahat sama kamu, aku sayang sama kamu, makanya kamu ditaruh di yayasan itu biar kamu cepet sembuh. Alhamdulillah Amel baik-baik saja di sana. Memang kita selama 5 bulan itu belum pernah ketemu sama Amel. Kenapa? Karena dari pihak yayasannya itu mengarahkan untuk tidak ketemu dengan Amel dulu gitu loh, karena Amel ini yang masih goyang. Goyangnya itu kadang marah-marah, ngamuk-ngamuk, minta pulang semuanya segala macam. Nah, ya udah, kira kita ikutin prosedur dari pihak yayasan bahwa kita tidak bisa menemui Amel dulu selama 5 bulan. Nah, kemarin juga sempat video call terakhir sama Bu Bidan. Dia itu gimana perkembangan sekarang Amel? Mas, pas teleponan kemarin sih masih ngelantur juga sih. Masih ngelantur ya. Selama 5 bulan itu masih ngelantur. Dan ngomong apa aja? Banyak curhat. Curhat ya? Ya curhat lah panjang. Pokoknya si Amel mau minta pulang. Intinya minta pulang ya. Cuman dalam keadaannya Amel kayak gitu kan belum bisa pulang, iya betul. Memang dari pihak yayasannya pun tidak membolehkan dulu kalau Amel pulang kan. Amel masih dalam pengobatan. Ya itulah intinya. Tapi menurut kamu dengan omongan yang kemarin itu dia ngelantur gak sih? Ngelantur ya. Karena masih ada pembahasan, ya pembahasan omongan dia yang lalu-lalu. Oh, masih. Kayak Bos Awi ya? Iya, Bos Awi. Bos Awi sebutin. Terus, siapa lagi? Dia itu banyak bodyguardnya di daerahnya, tempat biasa. Oke. Dia masih ngelantur kene. Bos Awi disebutin lagi, saya kira udah nggak disebutin, tapi ternyata kemarin itu pas terakhir ngobrol sama Bu Bidan itu masih disebutin Bos Awi. Waktu itu sempat nggak ada kabar kan Bos Awi, iya. Atau katanya suaminya itu. Suami Aska. Aska. Nah tapi kesini disebutin lagi. Sebutin Bos lagi Awi. Ya. Makanya nih mungkin nanti kita cross check lagi, kita dalamin lagi, karena jujur ya dalam Amel ini nih
simpang siur gitu loh penyebabnya. Karena memang kita tidak terfokus sama awalnya Amel itu seperti apa, enggak. Tapi kita lebih fokus ke pengobatannya dia gitu. Nah memang kangen juga sama Amel, kangen udah 5 bulan itu. Kadang dia di rumah kan, Amel di rumah. Terus bu, kadang minta sama mama, bu makan dong bu gitu. Terus apa, ngomong apa lagi pak? Kadang minta-minta yang lucu-lucu lah si Amel gitu kan. Minta jajan, bu gitu. Kadang kita kangen juga sebenarnya. Tapi memang karena buat kebaikannya si, buat kebaikannya Amel, itu akan kita lakukan semaksimal mungkin. Nanti Amel kedepannya seperti apa? Karena memang Amel ini ada keluarganya dan kita harus koordinasikan lagi. Mau gimana pun tetap keluarga yang apa mengambil keputusan untuk Amel kan. Terus ada lagi nggak tentang Amel? Intinya Amel tuh baik-baik aja. Intinya ya Amel baik-baik aja. Amin, taruh aja semoga Amel cepat pulang. Amin, semoga cepat pulang juga bisa berkumpul dengan keluarganya lagi. Gitu aja, pokoknya tungguin aja Amel, doain semoga cepat sembuh dan Teh Devi juga. Amin. Oke, ya udah, saya Adif Wafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.